kamu punya waktu 5 hari. Zaman sekarang tuh gak ada bokap yang benar. Hai hai bos, pada konten kali ini Mimin akan mereview sebuah sinopsis web series Indonesia terbaru dengan judul YOLO atau Serial web Indonesia produksi Screenplay Film ini ditayangkan perdana pada 4 Juni tahun 2023 di aplikasi video. Menariknya guys, web series yang disutradarai oleh Anissa Mutia ini dibintangi oleh Adisti Zara, Jerome Kurnia dan juga Michael Olindo sebagai aktor utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sinopsisnya, check it out. Serial drama You Only Live Once bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang bernama Dita yang memiliki sifat yang serius, pekerja keras, dan sangat memikirkan masa depan. Namun tiba-tiba, dirinya divonis mengidap penyakit keras dan divonis mati dalam waktu 3 bulan, guys. Mendengar kabar tersebut, Dita merasa sangat terpukul dan tidak menyangka. Sehingga akhirnya, Dita memutuskan untuk menikmati sisa hidupnya, guys. Namun sayangnya guys, cara Dita menikmati sisa hidupnya dengan melakukan berbagai hal yang berlawanan dengan karakternya, berdalih YOLO. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasannya lebih detail, yuk kita saksikan siapa saja deretan para pemain dari series ini. Yap, di urutan pertama ada Adisti Zara yang berperan sebagai Dita Pramesti, Jerome Kurnia sebagai Roman, Michael Olindo sebagai Deo, Dava Wardana sebagai Amos, Jessica Saina sebagai Umu, Ruth Marini sebagai Ning, Aida Nurmala sebagai Marla. Tidak hanya itu guys, serial drama ini juga turut dibintangi oleh Nizar Umar Akbar, Dominic Sanda, Dito Darmawan, Gilbert Patiruhu, Isabel Jahja, Jeremy J. Tobing, Iyang Darmawan, Fonny Agraini, dan juga Sarah Tumiwa. Lanjut ke ulasannya. Dita melakukan berbagai hal yang tidak pernah ia lakukan, seperti hanya melakukan hal yang membuat dirinya tenang. Makan dan tidur hal itu selalu dilakukan berulang-ulang. Hingga dirinya mengencani 3 pria sekaligus yang menjadi salah satu hal yang tidak mungkin dia lakukan sebelumnya guys. Wow, bagaimana kisah hidup Dita selanjutnya? Penasaran? Temukan jawabannya dalam serial drama YOLO. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.